Seiring bergulirnya persidangan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024, tim hukum pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meyakini kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu kian terlihat. Hal itu disampaikan oleh tim hukum Amin, Refli Harun, saat dijumpai di sela-sela jalannya sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Senin 1 April. Refli merujuk pada persoalan terkait pemberian bansos selama masa pemilu yang dinilai menguntungkan paslon 02 juga terkait pencalonan cawapres Gibran Raka Buming Raka hingga problematika sistem sirekap milik KPU. Tiga hal tersebut menjadi bagian yang diangkat oleh para ahli dan saksi yang dihadirkan tim hukum Amin. Refli menilai tak ada bantahan signifikan terkait hal-hal tersebut. Dan persoalan yang didalilkan tim Amin dalam sengketa pilpres dianggap kian menguatkan kemungkinan adanya kecurangan tersebut. Nah, mudah-mudahan uh, pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu, kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Tim hukum Amin pun merasa puas atas berbagai keterangan yang diberikan oleh para ahli dalam persidangan, karena disebutnya kian memperkuat dalil adanya kecurangan dalam pemilu. Adapun dalam persidangan kali ini, timnas Amin menghadirkan sejumlah ahli dan saksi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan